Baiklah, kali ini kita akan praktikum spirometer. Alat ini gunanya untuk mengukur kapasitas vital paru-paru. Pertama, probandus diminta untuk masa mortisnya. Kemudian silakan tarik nafas dalam-dalamnya. Dilepaskan sekuat-kuatnya di dalam mortisnya. Dilakukan selama 3-5 detik. Setelah sudah, silakan dilihat pada indikator jarumnya angka yang tertunjuk. Kalau sudah, nanti dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, kemudian diambil nilai rata-ratanya. Sebelum dilakukan pengulangan untuk yang kedua dan ketiga kali, silakan indikator jarumnya dikembalikan sampai ke 0 cm kubik. Kemudian baru dapat digunakan kembali.